Niat masyarakat niko SLS itu sakit jadi sakit rumah keting pasut jilulan dan sakit nguri-nguri pelestarian budaya yang sampun mungkin hampir punah yeah. Tapi alhamdulillah masyarakat pohijo taksih konsisten sakit melaksanakan jemiko hajatan metik pantun mungkin berikan di rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala rezeki ini pun para petani masyarakat pohijo tancah bekado barokah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma